Ramai beredar rekaman di Telegram pada Minggu 11 September 2022 yang memperlihatkan UAV atau drone Forpost Air kembali digunakan Rusia. Drone tersebut dipakai untuk meluncurkan serangan ke benteng pertahanan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan karya UAV Forpost Air atau RK. Tampak detik-detik drone membidik target dan meluncurkan rentetan serangan. Kepulan asap tebal muncul setelah UAV berhasil menggempur wilayah tersebut. Forpost Air, drone buatan Rusia yang mengambil basis desain IAI Searcher buatan Israel yang sebelumnya juga telah diturunkan dalam invasi ke Ukraina. Forpost jarak menengah adalah drone serial terbesar di Angkatan Bersenjata Rusia. Angkatan Udara dan Angkatan Laut mengoperasikan beberapa lusin dari mereka. Drone telah diproduksi oleh Ural Civil Aviation Plant sejak 2014. Drone digunakan untuk mendeteksi target darat dan menyelesaikan tembakan artileri dan rudal, serta dalam misi kemanusiaan dan pemantauan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!